pembawa panji kejayaan di laut, ikan karang panji. Ikan karang panji juga dikenal sebagai ikan spanduk sirip panjang, ikan spanduk karang, atau kusir. Ikan karang panji berukuran kecil, yang panjangnya bisa mencapai maksimal 25 cm. Namun, ukuran rata-rata yang umumnya diamati di alam berkisar sekitar 15 cm. Tubuhnya dikompresi ke samping, sinar pertama sirip punggungnya terentang dalam filamen putih panjang. Warna latar belakang tubuhnya adalah putih dengan dua pita diagonal besar berwarna hitam. Di luar garis hitam kedua, sirip punggung dan sirip ekor berwarna kuning, sirip dada juga berwarna kuning. Kepala berwarna putih, mata berwarna hitam, dan dihubungkan oleh pita hitam. Moncongnya berbintik hitam, agak memanjang dengan mulut kecil yang menonjol. Ikan karang panji tersebar luas di seluruh perairan tropis dan subtropis Indo-Pasifik dari pantai timur Afrika, termasuk Laut Merah, hingga Polinesia dan dari selatan Jepang hingga selatan Great Barrier Reef. Ikan karang panji menyukai perairan yang relatif dalam dari laguna terlindung, saluran, atau lereng terumbu luar dengan kedalaman 15 hingga 75 meter.
Ikan karang panji hidup berpasangan dan memakan zooplankton di kolom air, polip karang dan kadang-kadang invertebrata benthic. Ikan muda bersifat soliter dan dapat mencari makan dengan membersihkan ikan lain. Spesies ini secara global dinilai sebagai spesies yang paling tidak memprihatinkan, namun beberapa populasi lokal mengalami penurunan, sama seperti banyak ikan karang lainnya. Ikan karang panji terancam di Teluk Persia, karena beberapa terumbu karang telah rusak dan terfragmentasi parah, sehingga tidak ada kumpulan karang yang berdekatan. Terima kasih karena sudah menonton.